Sinar Jaya jam 7:30 kurang 5 menit diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Dedi Jaya Molek dengan julukan Jaya Lova diberangkatkan dari Terminal Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak lama setelah Dedi Jaya Molek Dialova, Nisinar Jaya kedua diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi dengan jurusan Selawi Merak 22S jam 7:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Supreker, sahabat-sahabat Supreker, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman menonton video saya kali ini. Saya ucapkan dari Terminal Duku Salam Selawi, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar dan juga yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pagi hari ini saya berada di Terminal Duku Salam Selawi. Nah, saya akan hunting bis di Terminal Duku Salam Selawi kali ini. Baik, yuk langsung saja kita saksikan bersama ada bis-bis apa sajakah nanti yang keluar dan juga yang melintas di Terminal Duku Salam Selawi ini. Kita saksikan sama-sama. Cus. Sinar Jaya ketiga jam 7:08 diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi 73RA. Sinar Jaya 73RA bodi SR1. Sinar Jaya keempat diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi. Kodenya 39J. 89, maaf teman-teman, 89J diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya 1VX diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi jam 8:17. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 8:15 angkatan pertama Dewi Sri Salsabila Alfa Kebayoran Lama Lebak Bulus Ciputat diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Dewi Sri. Jam 8:10 melintas Dedi Jaya Cilengsi. Terpantau bis pariwisata. Terpantau Sinar Jaya terbaru bodi Avante jam 8:05 diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Terpantau Sinar Jaya melintas
Dedi Jaya Christopher. Ini bis yang dulu pernah saya review, teman-teman. Jam 8 diberangkatkan dari Terminal Duku Salam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Oh, sepertinya ada penumpang yang mau naik lagi, teman-teman. Terpantau sinar jaya melintas di Terminal Duku Salam Selawi. Dedi Jaya Jiples. Di balik kemudi ada Mas Ardi, teman-teman. G plus. Haryanto, jam 8 lewat 7 menit 198 Putra Santri melintas. Terpantau Dedi Jaya Karisma, tim Terminal Yomani melintas di Terminal Duku Salam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Bis pariwisata Cakar Mas. Terpantau Dewi Sri dengan julukan Sirot melintas di Terminal Duku Salam Selawi. Dewi Sirot ini berangkat dari Yomani sepertinya, teman-teman. Dan sepertinya ada yang mau naik juga dari sini. Nah, makanya bisnya berhenti terlebih dahulu. Bodi SR1 ya, teman-teman, bis ini. Bodinya SR1 dari karoseri Laksana. Dari karoseri Laksana. Nah, untuk kacanya sendiri kita bisa lihat di depan situ. Nah, itu single glass. Tidak ada topinya, teman-teman. Baik, kita tunggu sampai dengan berangkatnya ya, teman-teman. Oh, ini sudah mulai jalan kembali Dewi Sri Sirot. Semoga selamat sampai tujuan. Terpantau Dedi Jaya melintas di Terminal Duku Salam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Terpantau di belakang truk ada Dewi Sri dengan julukan Sallallahu Ala Muhammad, tim Adi Warna, teman-teman. Dewi Sri angkatan terakhir dari Terminal Duku Salam Selawi. Jam 8:30 lewat 3 menit diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan di sini ada bis Budiman Tasik Tegal, teman-teman. Bis Budiman yang medium ya. Ini Tasik Tegal Budiman. Baik, teman-teman. Nah, ini jam 8:30 lewat 5 menit. Nah, itu di dalam terminal Selawi sudah terpantau sepi, tidak ada armada lagi. Baik. Nah, ini yang belum lewat itu, yang belum melintas atau yang belum masuk ke terminal Selawi juga itu ada M Dewantara Ayu, teman-teman. M Dewantara Ayu belum masuk, biasanya beriringan sama Haryanto, tapi Haryanto sudah lewat, tapi ini Dewantara Ayu belum lewat. Kemudian, nah ini nanti menjelang jam 9-an itu bis Godwill dan juga bis Citra Dilancar itu akan melintas di Terminal Duku Salam Selawi ini. Nah, itu terpantau di sana, itu masih ada penumpang. Nah, di sana juga itu ada bapak-bapak yang pakai
baju hijau di sana yang di atas motor. Nah, itu adalah yang menjual tiket Citra Adi Lancar, teman-teman. Baik, videonya saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar dan juga yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, semoga keliru teman-teman. Sebelum saya akhiri, itu terpantau teman-teman. Itu ada Dewantara dengan julukannya Satria, teman-teman. Nah, itu bis yang baru-baru kemarin ini saya review. Nah, itu masuk di Terminal Dukuh Salam Selawi. Baik, saya tutup dulu ya, teman-teman. Kita nanti tunggu sampai keluarnya, wis. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan selalu tebarkanlah kebaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu terpantau bis M Dewantara Ayu yang tadi masuk, sekarang keluar. Nah, ini adalah bis, salah satu bis yang baru-baru kemarin ini saya review ya, teman-teman. M Dewantara Ayu. Ora M Dewantara Ayu, ora I love you. Satria julukannya. Melintas bis pariwisata. Terpantau bis pariwisata lagi teman-teman. Wah, nyalip. Sos.